Hai guys, kembali lagi bersama gua Browin. Di video kali ini gua bermain game yang baru saja gua download dari Play Store. Nama gamenya adalah Zombie Horde. Oke, kita coba guys main game kayak gini ya. Gua udah sempat coba sih sampai stage ketiga dan kayaknya lumayan ini guys pakai main game selingan ya. Zombie Horde, kita nembak-nembak zombie di sini. Ini kayak FPS gitu guys. Ya, lumayan lah. Wadaw, ini kita reload ya. Lumayan nih guys, kalau yang mau main game FPS santai. Nah, sekarang main game FPS juga ada yang santai guys. Oke, buset susah juga ini guys. Oh iya, bisa headshot guys. Buset, zombinya nggak bisa habis guys. Ini kita ngereloadnya agak susah sih gua. Harus di hijau kan? Enggak lupa guys. Let's get out of here. Kita kabur dari sana. Terus kemana? Kelar. Dapat 3 bintang. Dapat scope. Oke, continue. Ini heroes. Heroesnya ada banyak guys. Ini namanya si Nolan. Kita upgrade senjatanya. Oke, pokoknya ikutin aja dulu lah. Alright, kita kembali play dan campaign lagi. Ini modenya ada banyak guys. Oke, let's play. Ini wingman gua ya, Zombie Horde. Ini kita main sama bot kayaknya guys, defend ally. Oke, ini gua jadi sniper guys. Oke, headshot. Mana lagi? Oke. Buset, banyak guys. Oke, meledak dia. Kena. Gue nggak jago main game FPS guys. Ini zombinya bawa bom kan? nggak mati guys. Oke, nggak kena. Tembak palanya nih. Oke. Save. Oh, kita ngelindungi teman tadi kan. Kayaknya nggak dapat bintang 3 ini guys. Alright, ternyata bintang 3 juga. Ya awal-awal lah, dikasih mudah lah guys. Alright, let's go to the next round. Hey kid, do you ever wonder why we haven't turned into zombie? Loader dan Nolan. Oke, kita skip aja ceritanya. Kita lanjut guys. Main ke mission kelima ya. Zombie Horde ini lumayan sih guys gamenya ya. Game santai tapi menyenangkan pokoknya guys. Oke. Buset. Autoplay otomatis automates the shooting try. Oke, bisa otomatis. Terus gua ngapain guys? Oh, mencek skill doang ya. Alright. Oke, kelar guys. Tadi gua skip ya. Bisa di auto guys. Ternyata sama aja. Berarti kita harus naikin skill dan kita lakukan mission-missionnya ini. Oke, team HP, claim reward, dapat apa? Naik level. Oke, back. Kembali ke play campaign, ada energinya guys di atas guys. Oke. Let's go. Boss level kayaknya guys, mission ke-6 ya. Alright, zombie horde. Ini kayaknya boss level guys. Ya, gue bilang tadi udah boss level kan. Oke, kita tembak kepalanya guys. Kalau game shooter bis ya biasanya anjing. Gue nggak lihat guys ada ini terbang guys. Ternyata ada. Arahin anjing. Ada batu terbang. Alright. Nggak bisa di headshot ternyata guys. Namanya juga boss ya. Kita harus lawan dia. Oh, ada hero baru guys. Unlock Frost. Oke. Oke, ada bintangnya guys. Dia bergabung ke tim ya. Ini menurut story kayaknya guys. Oke, claim. Dan lanjut stage 7.
Buset, download lagi guys. Kita download dulu ya. Okay, the download is complete guys. Watch out, Elite Runner. Okay. Buset. Ini kita pakai si Ice kayaknya guys. Dia senjatanya biru-biru gini ya. Okay, reload. Buset. Tidak kena nih. Woi. Gua enggak jago main FPS, guys. Okay. Woi. Okay. Perfect. Jadi enggak perlu tunggu sampai di tengah-tengah itu ya. Pokoknya kalau di hijau aman, guys. Reloadnya ya. Oh, skill. Gua pakai skill ya. Gua sampai lupa punya skill, guys. Right, victory. Back. Sini ada Ichika dan Julie ya. Kita skip dulu, continue. Kita main gratis aja, guys. Okay. Zombie Horde ini masih sama kayak tadi ya. Ada si Gray, Frost dan Nolan. Oh, gua lupa. Ini autoplay-nya gua hidupin ya, guys. Dan di sini di bawah ada kita ngidup-ngidupin reload-nya doang berarti. Nyerangnya otomatis, guys. Oke, ini coba kita pakai. Oh, itu ultimate-nya dari si Gray. Ultimate-nya Nolan udah juga. Kita pakai skill-nya si Ice lagi. Oke, jadi auto attack sekarang, guys. Jadi kita kalau pakai auto attack nggak bisa menikmati gamenya dengan mengarahkan ya. Cuma mencet-mencet skill dan reload. Oke, itu si Rabbit. One time over, nggak lah, gua skip. Oke, dah raid guys di stage ke-9. Gimana ini? Oke, ini boss level guys. Oke, ini auto aim ya, gamenya auto ya. Buset, nggak reload gua. Lupa gua guys, harus reload ya. Oke, perfect. Reload lagi nggak? Belum. Oke, salah dong. Dia perfect itu baru muncul, langsung pencet aja guys, kayak gitu guys. Oke, tembak. Very perfect. Jadi nggak capek guys mainnya, cuma mencet pas nyari perfect reloadnya itu doang. Jadi waspada, pantengin skill kalian. Screen maksud gua. Oke, 10 extra bullet. Tembak. Set kemana musuhnya? Tembak. Waduh, lambat kali gua sadar untuk ngereload ya. Oke, nggak lambat hari ini. Oke, tembak. Seru juga guys. Untuk kalian yang males ngeker atau membidik ya, ini game yang lumayan membuat adrenalin sedikit bergetar tapi santai. Alright. Victory stage 9, kita menuju ke stage 10 sekarang guys. Okay. Open raid, select required heroes, send them out for treasure loot. Okay. Ini kayak berburu gitu ya guys. Kita coba raid sekali guys. Okay. Start raid. Raidnya ya kayak gitu guys ya. Oke. Cuma pergi aja mereka ya. Oke, kita coba lagi sekali guys melawan ini. Oke. Play.
Saya gunakan Feng, Gray, dan Nolan lagi. Feng ini sniper ya guys. Gue seneng pakai sniper sih. Oh, ini nggak auto guys. Oh, auto juga. Kita cari kepalanya guys. Nggak bisa headshot ternyata. Oke. Okay. Headshot nggak bisa guys. Itu belum kelar nih, udah di sini aja. Oke, kita bisa auto sih guys. Auto aim ya. Tembak. Oke, mission accomplished. Oke, kalau kalian mau coba game ini guys, kalian tinggal download dari Play Store ya, Zombie Horde. Ini game yang lumayan guys, grafiknya juga nggak abal-abal ya. Alright, dan kita back dulu. Ini masih banyak mode yang bisa dibuka ya. Dark Zone, Arena, Daily Ops, Event versus, kita bisa duel ya guys. Dan di sini ada shop, ada banyak guys. Create, oke, banyak lah ini pilihannya. The Heroes-nya lumayan banyak juga ini guys. Banyak yang harus kalian buka ya. Dan Daily Task atau Daily Quest-nya ambil-ambil aja guys. Jangan ragu-ragu ya. Ini oke guys, gua nggak sengaja pencet iklan ya dan dapat 5 gold. Dan apalagi kalender, nggak tahu lah guys. Oke, mungkin itu aja guys untuk gameplay video kali ini ya, dan thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Kalau kalian suka gamenya, langsung saja ke Play Store dan download Zombie Horde guys. Alright, see you guys. Bye and have a good game.